Hello guys, selamat datang ke channel Afan Yusof. Nama aku Afan Yusof, obviously. So, hari ni aku nak cakap pasal topik simpan duit. Lebih spesifik lagi, aku nak cakap dekat mana kau patut simpan duit kau. Sebab tempat simpan duit ni adalah satu tempat yang penting sebab dia akan kembangkan nilai simpanan kau. Dia akan bagi kau capai goals simpanan kau lagi cepat. And at the same time, dia bagi kau access duit tu bila-bila masa kau nak pakai masa emergency. And aku tahu benda ni sangat confusing. Banyak tempat yang kau boleh simpan duit sekarang. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Tapi kalau boleh, kau cuba nak elakkan benda-benda yang tak bagus. Sebab tu hari ni kita akan tengok tempat-tempat yang tak bagus ni supaya kau tak silap simpan. Sebab tempat macam ni, dia bukan saja akan kurangkan nilai simpanan kau, tapi dia akan sekat kau daripada access duit kau sendiri. Yang ni kau kena elak. And sebagai ucapan terima kasih juga sebab kau klik video ni hari ni dan juga subscribe aku. Kalau kau belum subscribe lagi, sila subscribe sekarang. Aku akan juga bagi kau satu tempat simpanan duit yang bagus untuk kau. Bagus daripada segi apa? Bagus daripada segi dia akan kembangkan duit yang kau ada sekarang. And at the same time, dia akan bagi kau access duit tu bila-bila masa saja kau nak pakai waktu emergency. Emergency macam wife kau ajak pergi Seoul Garden masa tengah bulan. Bagi aku tu emergency. Jangan judge. Orang cakap happy wife, happy life tau. So, jangan judge aku. Jadi jom kita tengok 5 tempat paling teruk untuk kau simpan duit kau. And aku dah susun tempat ni elok-elok. Daripada tempat paling kurang risiko ke tempat paling berisiko. So, jom kita start dengan yang pertama sekali. Drum roll please. Bawah tilam. So, kalau kau ni actually orang yang simpan duit bawah tilam, aku boleh tahu 2 benda pasal kau. 1, kau maybe sakit belakang. 2, kau maybe tidur tak lena semalam. I mean, siapa je boleh tidur kalau ada bonggol dekat tilam dia kan? Okay, aku gurau je. Tapi still, kalau kau simpan duit bawah tilam kau atau mana-mana tempat dekat dalam rumah kau, secara cash, secara fizikal, aku boleh cakap kau adalah penyimpan yang teruk. Sebabnya, bila kau simpan duit secara cash fizikal dekat tangan kau, duit tu akan turun nilai dia setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. All day long. Okay, sebabnya kalau kau tak tahu, duit kau akan dimakan oleh inflasi setiap masa. Inflasi ni macam mana kau tanya aku? Well, secara simpelnya, kalau tak nak complicated, aku boleh cakap dia adalah kenaikan harga barang saja. Okay, orang suka guna perkataan yang fancy, inflasi apa semua, inflation. Tapi basically dia cumalah kenaikan harga barang berbanding dengan nilai duit kau. Contohnya dulu kau boleh beli merchandise keping dengan harga RM1. Tapi sekarang kau boleh beli dengan harga RM2. So basically, RM1 tu dah turun nilai dia sebanyak 50% dalam masa beberapa tahun. Tu basically adalah inflasi. Okay? So kalau ikut logik, bila kau pegang duit secara fizikal, duit kau tu tak akan bertambah daripada segi amount sebab kau tak letak duit kau dekat mana-mana tempat yang bagi keuntungan. And bukan tu je, duit kau pun still akan hilang value dia setiap masa. So kau kena 2 benda dalam satu masa. Itu orang cakap 2 birds 1 stone. Cumanya kali ni kau adalah birds tu. So that's why kalau boleh, kau tak nak simpan duit cash ni dalam amount yang banyak. Contohnya sebesar deposit untuk kau bayar sebiji maybe RM10,000, RM20,000. Buat apa kau simpan banyak-banyak macam tu? Kau bukan saja akan hilang nilai, tapi kau juga akan invite unnecessary risk. Contohnya macam duit kau dimakan anak-anak. Macam kau tengok kat Facebook kan, duit haji kena makan dengan anak-anak. And also, kau mungkin akan invite perompak masuk rumah kau. Kau tak nak benda tu. Tapi kalau kau nak pegang duit secara cash, tak ada masalah. Aku tak halang kau. Kau boleh pegang amount yang kau belanja setiap bulan. So kau tahu, by the end of the month, kau akan belanja habis semua duit tu. So dia tak akan turun nilai dia. So macam aku sendiri, aku simpan dalam RM500-600 setiap bulan untuk aku belanjakan. Tapi kau boleh apply ikut jumlah perbelanjaan kau setiap bulan. Of course. Tempat kedua pula yang kau tak patut simpan duit kau adalah di akaun simpanan di bank-bank biasa. Tapi yang faham, tu kan akaun simpanan. Of course lah dia untuk simpanan. Ya, yeah, tu apa yang bank nak kau rasa. Sebab itulah dia bagi nama akaun simpanan. Dia nak kau simpan duit dalam tu sebab dia boleh guna duit yang kau simpan tu untuk bagi pinjam dekat orang lain dan dia dapat keuntungannya tinggi, tapi at the same time bagi kau habuk saja. Contohnya macam bank-bank dekat Malaysia ni, secara puratannya cuma bagi keuntungan 0.2% untuk duit simpanan kau. Kalau kau simpan RM1,000, maknanya kau cuma dapat RM2 saja setahun. Ya, yeah, setahun. So kalau dah akaun simpanan kau bagi return sebegitu kecil, adakah logik kau nak simpan duit dalam tu? Of course tak kan? Ada banyak lagi tempat yang bagi return lagi bagus. Lagi-lagi untuk jumlah simpanan kau yang besar, contohnya macam emergency fund. Jadi kalau boleh, kau nak elakkan simpan duit dalam akaun simpanan ni. Honestly, dia tak ada beza pun dengan kau simpan bawah katil. Cuma return yang dia dapat tu tinggi dalam RM2 macam tu aja bila kau simpan.
So kalau kau nak guna akaun simpanan tradisional di bank-bank biasa, contohnya macam Maybank atau Public Bank, tak ada masalah, kau boleh guna. Cuma jadikanlah dia tempat untuk persinggahan duit gaji kau saja sebelum kau pecahkan duit itu ke tempat-tempat yang bagi better returns. Okay, moving on, tempat ketiga yang paling teruk juga untuk kau simpan duit kau adalah di fixed deposit. So kalau kau tak tahu apa tu fixed deposit ni basically adalah satu produk yang di-offer oleh bank untuk kau simpan duit kau dalam satu tempoh masa yang tetap. Paling sekejap, tak silap aku, dalam 3 bulan, paling lama dalam 12 bulan. So, kalau kau simpan duit kau dekat fixed deposit ni, apa yang bank offer biasanya adalah interest rate yang tinggi. Tapi of course, ni semua adalah muslihat bank. And ni tak cakap lagi pasal isu liquidity. Dalam pada nama dia sendiri pun, fixed deposit tetap, maknanya kau kena simpan duit tu secara tetap untuk tempoh masa yang kau dah setuju. Contohnya, kalau kau simpan 3 bulan, kau tak boleh keluarkan duit kau untuk 3 bulan walaupun berlaku emergency. Tapi kalau kau degil nak keluarkan juga, of course kau kena bayar penalty. And bila penalty berlaku, duit kau yang simpan tu akan berkurang. And of course defeating the purpose of saving money. Sebab kau save duit, kau tak nak hilang duit. Tapi bila kau hilang duit, buat apa simpankan dalam tu? Okay, tempat keempat paling teruk untuk kau simpan duit adalah insurance atau takaful yang dilinkkan dengan investment. Yang ni bagi aku personally adalah tempat paling teruk lah untuk kau simpan duit lebihan kau setiap bulan. Sebab apa? Sebab bila kau simpan duit kau dalam ni, dia bukan sahaja akan bazirkan masa kau, tapi dia juga akan bazirkan duit kau. Possibly. Sebab apa? Biasanya agent-agent ni akan approach kau lah. Dia akan janjikan benda-benda manis kat kau. Oh, kalau abang invest dalam ni, abang tambah RM200 sebulan, abang akan dapat sekian. And abang boleh keluarkan duit ni sekian. Tapi apa yang dia tak beritahu kau bila kau buat benda ni adalah duit kau tu akan dikenakan fees yang sangat tinggi. Yang kenyang hanyalah agent-agent yang offer benda ni. And yang kedua pula, duit kau ni akan jadi benda yang tak liquid. So kau tak boleh keluarkan waktu emergency. And dia maybe akan backup dengan cakap, oh kan abang dah ada insurance, so buat apa fikir pasal emergency lagi. Tapi sebenarnya ada banyak emergency yang akan kau hadap lah. Contohnya macam emergency tayar kau pecah, emergency rumah kau terbakar, emergency wife kau nak makan Seoul Garden. Tu semua adalah emergency yang kau kena calculate sebelum kau masuk benda yang tak liquid. And of course yang paling terakhir sekali, okay, insurance dan takaful ni tak boleh janjikan kau pulangan langsung. Apa yang dia cakap hanyalah probability. Abang mungkin akan dapat sekian. Dia akan cakap mungkin. Perkataan mungkin itulah yang akan letak probability untuk duit lebihan kau setiap bulan. So kalau boleh, cuba elakkan tempat yang ada probability macam ni. And kau nak simpan duit di tempat yang kau boleh kekalkan saja nilai duit kau tu. Okay, tempat kelima yang paling teruk untuk kau simpan duit kau adalah di dalam saham. Jeng. Tapi aku faham, selama ni kau suruh beli saham, kau suruh simpan duit dalam saham. Aku tak suruh kau simpan duit dalam saham, okay? Aku suruh kau labur duit dalam saham. Kau kena bezakan tempat pelaburan dengan tempat simpanan, okay? Benda ni sangatlah confusing untuk orang yang baru mula. Tempat simpanan ni, which is saving, adalah tempat yang mana kau tahu duit kau tu tak akan jatuh nilai dia. Contohnya macam ASB, Versa Safe ataupun tabung haji. Kau cover and guarantee kau tahu duit kau tak akan jatuh nilai, duit kau akan kekal ataupun naik saja. Itu tempat simpanan. Tempat investment pula atau pelaburan adalah tempat di mana kau rasa duit kau akan naik dari segi nilai. Biasanya nature dia ni, dia akan turun naik lah graf dia. Tapi hopefully dalam jangka masa yang lama, pelaburan kau akan naik. Tapi of course, dia ni adalah satu benda yang risiko lah untuk kau letak duit kau. So kau tak boleh expect duit kau ni akan naik saja, dia mesti akan ada turun juga. So apa ni jenis investment? Contohnya macam emas, okay, saham, ETF, apa semua tu, itu adalah investment. So untuk kau cakap aku nak simpan duit dalam saham tu sedikit salah lah. Contohnya macam aku nak simpan duit dalam Wahid Invest. Kau tak boleh simpan duit dalam Wahid Invest, kau cuma boleh invest dalam Wahid Invest. So itu adalah ungkapan yang betul. Sebab kau tak nak simpan duit kau dalam tempat yang turun naik nilai dia. Macam mana kalau kau simpan tu, duit kau tu tengah jatuh nilai and kau nak guna untuk emergency. So maknanya kau kena cash out dan kau akan berlaku kerugian. So kau tak nak macam tu. To defeating the purpose of kau simpan duit, whatever you do, jangan simpan dekat tempat yang turun naik nilai dia. So faham dekat mana nak simpan duit? Well, I'm glad you ask. Sebenarnya ada dua tempat yang kau boleh simpan duit. Sama ada di high yield saving account macam GS Bank atau Eon Bank, ataupun kau boleh simpan dekat money market fund macam Versa Safe. Okay, ini adalah pilihan-pilihan yang kau ada lah. Tapi personally, aku suka simpan duit emergency fund aku, amount yang banyak tu, dalam Versa Safe lah. Sebab dia bagi return yang paling tinggi di antara tempat-tempat yang available dekat Malaysia sekarang. And video ni tak ada sponsor atau apa, tapi kalau kau nak simpan di Versa Safe,
kau boleh guna kod aku Versay, V-E-R-S-A-A-Y. And kalau kau simpan RM100 pertama, kau akan dapat bonus RM10 juga. And of course, kau akan bantu support channel ni. So, aku ucapkan terima kasih. Thank you so much. Tapi of course guys, kau boleh simpan dekat mana-mana tempat aje yang kau rasa sesuai and kau dah biasa guna, tak ada masalah. Asalkan tempat yang kau simpan tu adalah tempat yang selamat dan kau garanti dia tak akan hilang nilai dia. Alright? So anyways, aku rasa tu je lah kot untuk video kali ni. Kalau kau nak tengok lebih detail lagi pasal dekat mana kau nak simpan duit yang bagus, kau boleh check it out video ni. Aku dah buat dulu. Kau boleh tengok dekat situ, aku ada recommendation untuk segala jenis goals yang kau ada. Maybe long term goal, short term goal atau mid term goal. Semua ada dekat situ. Check it out. Alright? And kalau kau tak subscribe lagi, consider untuk subscribe sebab aku buat video financial almost every week. And kalau kau follow rapat-rapat, kau mungkin akan increase kau punya financial knowledge juga.